الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin kita masih pada permasalahan wasatiyatu ahli sunnah wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqil ummah. Kemarin berhubungan dengan bab apa yang diterangkan tentang sikap pertengahan ahli sunnah pada permasalahan itu, indak ya wahyu. Baik, dalam permasalahan ancaman-ancaman dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana mereka mensikapinya? Baik, ahli sunnah pertengahan antara dua kaum, yaitu siapa dan siapa? Indak ya Hudzaifah, Murji'ah dan Wa'idiyah. Baik, Murji'ah terjatuh dalam apa? Ifrat atau tafrid? Tafrid dalam siapa itu? Murji'ah terjatuh dalam tafrid. Nah, ketika mensikapi dalil-dalil tentang ancaman, sehingga menurut mereka orang-orang yang terjatuh dalam maksiat dan tidak termadzuri sedikit pun dengan kemaksiatannya, sehingga menurut mereka ahli maksiat orang-orang yang sempurna imannya. Sedangkan Wa'idiyah terjatuh dalam kebalikannya. Mereka hulu, yaitu ifrat dalam menyikapi nas-nas tentang wa'id. Taib. Wa'idiyah mencakup di dalamnya kelompok apa saja, Ahmad? Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, adapun Khawarij jelas. Sedangkan Mu'tazilah telah kita lewati, mereka memiliki usul khamsah. Nah, di antara usul khamsah yang berhubungan dengan masalah kita ini apa namanya menurut mereka, Arin? Baik, berhubungan dengan usul yang mereka namakan dengan al-wa'du wal-wa'id, yang maksudnya adalah bahwasanya mesti ancaman Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan pada siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini Mu'tazilah. Jadi sama seperti orang-orang Khawarij dari sisi keyakinan bahwasanya pelaku dosa-dosa besar ikhwani fillah mesti mendapatkan hukumannya. Berbeda dengan ahli sunnah. Keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini apa? Indak Iqbal, pelaku dosa besar itu bagaimana? Ini yang harus kita yakini, jangan sampai salah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang pelaku dosa besar itu bagaimana? Nah, bahwasanya perkara mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki akan diampuni, jika Allah menghendaki akan dihukum di neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Baik. Kita lanjutkan.
Rabi'an, wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun fi babi asma'il imani wa din, ay al-hukmu ala al-insani bil-kufri awil islami awil fisqi. Yang keempat, berhubungan dengan pembahasan ikhwani fillah, penyebutan seseorang apakah dia muslim atau kafir atau fasik. Nah, ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini pertengahan yang diistilahkan pada bab asma wa din, ya, asma'il iman wa din, yang merupakan perkara awal-awal di dalam Islam ikhwani fillah yang terjadi penyelisihan dari kalangan ahli bid'ah. Maksudnya yaitu tentang hukum atas seseorang dengan kekafiran atau Islam atau kefasikan. Nah, dalam masalah ini ahli sunnah juga pertengahan. Wa fi jazaa'il 'usati fid dunya wal akhirati bainal haruriyyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan tentang balasan bagi para pelaku maksiat di dunia dan di akhirat. Ahli sunnati wal jamaah pertengahan dalam masalah ini antara Haruriyah dan Mu'tazilah yang mereka dinamakan dengan golongan Wa'idiyah, wa bainal Murji'ati wal Jahmiyah. Yang Jahmiyah sendiri ya ikhwan fillah terkadang dimasukkan dalam deretan Murji'ah, karena Murji'ah terbagi menjadi tiga. Nah, Murji'ah yang paling parah ikhwan fillah yang dinamakan dengan Murji'atul Jahmiyah, karena menurut mereka iman itu hanya sekedar makrifah. Jadi di sisi Murji'ah Jahmiyah ini, iblis seharusnya apa? Mukmin. Kenapa? Karena dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi keyakinan itu ya iblis dihukumi mukmin. Kemudian Murji'ah yang kedua, Murji'atul Qadariyah. Yang mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan lisan. Dan konsekuensi keyakinan ini, orang-orang munafik dihukumi mukmin. Kenapa? Karena orang-orang munafik mengakui tentang apa? Tentang keimanan dengan lisan-lisan mereka. Tapi hanya sekedar lisan. Kemudian yang ketiga, Murji'atul Fuqaha. Nah, inilah yang paling ringannya. Yang mereka berkeyakinan iman itu keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Sedangkan amalan anggota badan itu hanya sekedar pelengkap keimanan. Mengenai Murji'ah jenis yang ketiga ini, khilaf di kalangan para ulama apakah perselisihan antara mereka dengan ahli sunnati wal jamaah itu perselisihan yang hakiki atau sekedar istilahi. Dan yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala bahwasanya khilaf antara Murji'atul Fuqaha dengan ahli sunnati wal jamaah khilaf yang hakiki, bukan hanya sekedar lafzi, bukan hanya sekedar lafadznya saja. Kenapa? Karena Murji'atul Fuqaha, nah, mereka mengakhirkan amalan-amalan dari cakupan iman. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah menegaskan bahwasanya amalan-amalan itu, nah, merupakan apa? Merupakan unsur penyusun iman.
harus ada tiga unsur, yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perwujudan dengan amalan anggota badan. Nah, ini tiga jenis murji'ah. Oleh karena itulah ketika dikatakan di sini bainal murji'ati wal jahmiyah, nah, maksudnya sebenarnya semuanya kembali kepada firqah murji'ah. Cuman ketika disebutkan jahmiyah secara khusus, dikarenakan mereka memang murji'ah yang paling parahnya. Jadi jahmiyah dari keyakinan tentang masalah iman, murji'ah. Dalam masalah na'am asma' wa sifat, mereka yang paling parahnya. Oleh karena itulah Imam Al-Lalika'i menukilkan hampir ijma' tentang kafirnya orang-orang jahmiyah. Baik, kita lanjutkan sekarang berhubungan dengan masalah asma'il iman wa din. Ahli sunnah pertangan antara wa'idiyah dan murji'ah. Baik, yang wa'idiyah terdiri dari haruriyah dan mu'tazilah. Siapa itu haruriyah? Al-haruriyah humul khawarij. Mereka itu adalah orang-orang khawarij. Penamaan lain untuk khawarij adalah haruriyah. Kenapa? Summu bidzalika nisbatan ila harura qaryatin bil Iraq. Dinamakan dengan haruriyah sebagai bentuk penisbatan kepada Harura yang merupakan suatu tempat di daerah Irak. Ijtama'u fiha hina kharaju 'ala Ali radhiyallahu anhu. Mereka berkumpul di Harura tersebut tatkala mereka memberontak kepada kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dinamakan Haruriyah. Nama yang lain untuk khawarij apa selain haruriyah? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka apa? Kilabunar. A'udzubillahi min dzalik. Wal mu'tazilah hum atba'u Wasil bin Atha. Adapun mu'tazilah, mereka adalah pengikut Wasil bin Atha alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri, yang keluar menyendiri dari majlis Hasan al-Basri. Wa anhaza ilayhi atba'uhu bisababi khilafin waqa'a bainahuma fi hukmi murtakibil kabirah minal muslimin. Dan ikut bergabung bersama dia para pengikutnya dengan sebab perselisihan yang terjadi antara keduanya, yaitu antara Wasil dan Hasan al-Basri, tentang hukum pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Faqala al-Hasan rahimahullahu ta'ala an Wasil hadha innahu qad i'tazalana fasummu mu'tazilah. Maka Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang Wasil ini, sungguhnya dia telah na'am meninggalkan kami, yaitu menyendiri, memisahkan dari apa? Dari majlis kami. Maka mereka kemudian dinamakan dengan Mu'tazilah. Dari sini kita ketahui di antara sebab menyimpangnya seseorang fanifilah tatkala mereka ujub dengan pemahamannya dan meninggalkan ulama'nya. Famadhhabul khawarij wal mu'tazilah fi hukmi murtakibil kabirah minal muslimin madhhabun mutasyaddidun. Pendapat khawarij dan mu'tazilah tentang hukum pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah pendapat yang mutasyaddid, keras. Kenapa? Haitsu hatamu alaihi bil khuruj minal Islam, di mana mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan apa? Keluar dari Islam. Tsumma qala al-mu'tazilah innahu laisa bi muslimin wala kafir bal huwa bil manzilati bainal manzilatain. Kemudian orang-orang Mu'tazilah mengatakan sungguhnya dia itu bukan muslim.
Jadi sama-sama menghukumi keluar dari Islam, cuman kalau Khawarij mengatakan kafir, tapi kalau Mu'tazilah tidak berani. Setelah mereka menghukumi keluar dari Islam, tapi tidak mengatakan dia kafir, melainkan dia manzilah bainal manzilatain, berada di, berada di suatu tempat di antara dua tempat, ada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, antara Islam dan kekufuran. Qala al-Khawarij innahu kafir, adapun orang Khawarij mengatakan dia kafir. Wattafaqu ala annahu idza mata ala tilkal hal annahu khalidun mukhalladun finnar. Dan mereka bersepakat bahwasanya apabila pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tersebut mati, dalam kondisi itu maka dia kekal dalam neraka. Jadi hukumnya sama di akhirat. Ini mutasyaddidun, berarti jatuh dalam ifrat atau tafrit. Ahmad, jatuh dalam ifrat. Nah, mutasyaddid, ifrat dalam menetapkan hukum. Wa qabalathumul murji'atu wal jahmiyah. Kemudian nah berseberangan dengan mereka orang-orang murji'ah dan jahmiyah. Fatasahalu fi hukmi murtakibil kabirah. Mereka bermudah-mudahan. Istilahnya apa? Umam. Tafrid. Mereka terjatuh dalam tafrid tentang hukum pelaku dosa besar. Baik. Wa afratu fit tasahuli ma'adan, melampaui batas dalam bermudah-mudahan ini. Faqalu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Sampai-sampai mereka mengatakan, nah, kemaksiatan itu tidak bermadarat bersamaan dengan adanya iman. Li'anna al-imana indahum huwa tasdiqul qalbi faqat. Dikarenakan keimanan di sisi mereka hanyalah apa, pembenaran dalam hati saja. Baik. Aw ma'a nutqin aw ma'a nutqil lisani ala khilafin bainahum, atau bersamaan dengan pelafatan lisan sesuai dengan adanya khilaf di antara mereka. Makanya telah disebutkan tadi murji'ah terbagi jadi tiga, jahmiyah, kemudian qadari, murji'ah qadariyah, dan murji'ah fuqaha, yang menyatakan hanya sekedar ma'rifah, sekedar tahu saja. Naam, siapa? Murji'atul jahmiyah. Kalau sekedar pengucapan saja, murji'atul qadariyah. Kalau menggabungkan keduanya, ini murji'atul fuqaha. Wala tadkhulu fihi al-a'malu fala yazidu bitta'ah. Dan tidak masuk dalam cakupan iman amalan-amalan, sehingga keimanan itu tidak bertambah dengan ketaatan. Wala yanqusu bil ma'siyah, dan tidak pula berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Fal ma'asi la tanqusul iman wala yastahiqqu sahibuhan nar idza lam yastahillaha. Ini menurut murji'ah. Maka pelaku-pelaku kemaksiatan tidaklah beriman, tidaklah berkurang keimanannya, dan tidak pantas pelakunya untuk mendapatkan hukuman di neraka apabila dia tidak menghalalkannya. Ini pendapat murji'ah. Jadi mereka terjatuh dalam tafrid ketika menghukumi pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar di sisi mereka ya mukmin kamilul iman. Wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu bainal fariqain atau bainal firqatain. Ahlus sunnah pertengahan di antara kedua firqah ini. Faqalu innal 'asi la yakhruju minal iman li mujarradil ma'siyah wa huwa tahtal masyiah. Sungguhnya pelaku maksiat tidaklah keluar dari keimanan hanya dengan sekedar kemaksiatan. Wa huwa tahtal masyiah, dan dia berada di bawah kehendak Allah.
insya'allahu afa'anhu wa insya'a azzabahu finnar. Jika Allah berkehendak akan Allah maafkan, dan apabila Allah berkehendak mengadabnya maka akan diadab di neraka. Lakinnahu la yukhalladu fiha kama taqulul khawarij wal mu'tazilah. Akan tetapi dia tidak kekal di dalam neraka seandainya Allah berkehendak untuk menghukum, tidak sebagaimana yang dilakukan dikatakan oleh khawarij dan mu'tazilah. Ini dipahami. Dan hampir sama pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya tentang al-wa'du wal-wa'id. Wal ma'asi tanqusul iman wa yastahiqqu sahibuha dukhulan nar illa an ya'fu Allahu anhu. Jadi kesimpulannya di sisi ahli sunnah, kemaksiatan itu mengurangi keimanan dan pelakunya pantas untuk apa? Masuk ke dalam neraka kecuali apabila Allah mengampuninya. Wa murtakibul kabirati yakunu fasiqan naqisul iman. Pelaku dosa besar maka dia seorang yang fasik dan keimanannya kurang. La kama taqulul murji'ah innahu kamilul iman wallahu ta'ala alam. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah bahwasanya dia itu sempurna imannya wallahu ta'ala alam. Kemudian poin terakhir khamisan, wa ahli sunnati wal jamaah wasatun fi haqqi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rafidati wal khawarij. Ahli sunnati wal jamaah pertengahan tentang permasalahan hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara siapa? Antara Rafidah dan Khawarij. Siapa sahabi itu? As-sahabi huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Ini istilah sahabi diingat-ingat. Kalau ditanya sahabi itu siapa, harus paham, menampil, perhatikan ya. Diingat-ingat, siapa itu sahabi? Siapa saja yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Warrafidatu ismun ma'khudun minar rafat wa huwa tark. Dan rafidah adalah penamaan yang diambil dari kata rafat, maknanya tark, meninggalkan. Kenapa? Summu lidzalika li'annahum qalu li Zaid ibn Ali ibn al-Husain tabarra min asy-syaikhain Abi Bakar wa Umar fa aba wa qala ma'adallah fa rafadhu fa summu rafidah. Dinamakan dengan rafidah kenapa? Dikarenakan mereka mengatakan kepada Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Nah, dia mengatakan, "Lepas dirilah engkau dari syaikhain," yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi Zaid bin Ali ini enggan. Nah, dia mengatakan, "Ma'adallah." Nah, demi Allah, tidak mungkin aku mau berlepas diri dari kedua syekh tersebut yang mereka adalah wazir ja'd. Namhuma wazir jaddi. Dalam sebagian riwayat mereka berdua adalah pembantu kakekku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farfadhu, maka kemudian mereka meninggalkan Zaid bin Ali. Fasummu rafidah, maka mereka dinamakan rafidah. Berarti asal penamaan rafidah yaitu apa? Ketika mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan memerintahkan untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ini asal dasar dari apa? Keyakinan Rafidah. Fa madhhabuhum fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ghalaw fi Ali radhiyallahu anhu wa ahli al-bait. Fa faddaluhum ala ghairihim. Madhab mereka tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya mereka ghulu dalam mensikapi Ali, berarti ifrat terhadap Ali dan Ahlul Bait, sehingga mereka mengutamakan Ali dan Ahlul Bait atas sahabat-sahabat yang lain. Kemudian wanasabul adawata libaqiyatis sahabah, mereka memancangkan permusuhan kepada sahabat-sahabat yang lainnya.
khususan al-khulafa ats-tsalatsah, terkhusus para khalifah yang tiga, yaitu Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Wasabbuhum, dan mereka mencaci maki para khulafa dan sahabat yang lain. Wala'anuhum, dan melaknat mereka. Farubbama kaffaruhum aw kaffaru ba'dahum, dan terkadang mereka mengkafirkan sahabat atau mengkafirkan sebagian sahabat. Alkana itu la ikhwan fillah rafidhah, mereka na'am adalah firqah yang telah melampaui kekufuran. Baik. Sehingga mereka merupakan agama tersendiri. Makanya rafidhah keseluruhannya kafir. Na'am rafidhah keseluruhannya kafir, baik yang gembongnya ataupun na'am orang-orang yang ikut-ikutan dengan mereka. Kenapa? Secara mudahnya ibarat seseorang masuk dalam agama Nasrani, walaupun dia bukan da'i, sekedar ikut-ikutan masuk ke agama Nasrani, maka dihukumi kafir. Nah, kenapa? Karena sudah ibarat agama tersendiri, mereka memiliki kitab tersendiri, memiliki keyakinan tersendiri yang sangat jauh dari keyakinan Islam. Nah, dan di antara inti akidah mereka adalah celaan terhadap Abu Bakar dan Umar, padahal keduanya sebaik-baik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabalahumul khawarij, dan berseberangan dengan mereka orang-orang khawarij. Dalam mensikapi Ali, mereka kebalikannya. Fakaffaru Aliyan radhiyallahu anhu, mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Berarti ketika mensikapi Ali jatuh dalam apa ini, Aba Yahya? Hah? Tafriq. Naam. Fakaffaru ma'ahu katsiran minas sahabah wa qataluhum, dan mereka mengkafirkan bersama dengan Ali banyak dari para sahabat. Wa qataluhum, dan mereka memerangi para sahabat. Wastahallu dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah dan harta-harta mereka. Berarti kalau kita perhatikan, Rafidhah dan Khawarij ada sisi kesamaan, dari sisi apa? Memusuhi mayoritas para sahabat. Perbedaannya hanya dalam mensikapi Ali dan Ahlul Bait. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali, sedangkan Rafidhah, nah, mereka hulu dalam memuliakan Ali serta Ahlul Bait, yang pada hakikatnya ini bukan pemuliaan, tapi hakikatnya adalah na'am penghinaan. Wa ahlu sunnati wal jamaah khalaful jami', dan ahlu sunnah wal jamaah menyelisih keseluruhan mereka ini. Fawalau jami' as-sahabah walam yaglu fi ahadin minhum, mereka berwala memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan, dan na'am pemuliaan terhadap keseluruhan para sahabat, tapi tidak hulu terhadap salah seorang di antara mereka. Wa'tarafu bifadli jami'i sahabat, dan mereka mengakui keutamaan keseluruhan para sahabat. Wa annahum afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha, bahwasanya mereka itu seutama-utama manusia dari kalangan umat ini setelah nabinya, yaitu urutannya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama ya para sahabat. Wa ya'ti li hadha mazidu bayanin insyaallah taala. Naam. Baik. Ini beberapa poin di mana ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah menempuh jalan wasat, diingat-ingat dan dipahami. Barakallahu fiikum, naqta bi hadha, walhamdulillahirabbil alamin.